Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah. Pada sore hari ini, semoga kita semua tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat jasmani dan nikmat sehat rohani, sehingga kita semua tetap bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan yang suci ini dengan penuh keteguhan dan juga kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Masyurul hadirin, pada sore hari ini tema kajian pada sore hari ini yaitu tentang mengenai bersiwak pada saat berpuasa. Alangkah baiknya sebelum kita membahas masalah ini, kita mengenali terlebih dahulu apakah pengertian siwak tersebut, baik dalam secara bahasa maupun secara syariat. Siwak secara bahasa yaitu ad-dalku, yaitu menggosok. Dan secara syariat yaitu dalkul asnan wa ma hawalaiha bikulli syai'in khusin, yaitu menggosok gigi dan sekitarnya dengan menggunakan sesuatu yang kasar. Asal hukum bersiwak yaitu sunnatun mustahabbah, yaitu amalan kesunahan yang sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya, di antaranya yaitu hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah wa fi riwayah ma'a kulli wudhu. Seandainya aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak merasa berat atas umatku, pasti aku akan memerintahkan mereka untuk selalu menggunakan siwak di setiap mereka akan melakukan sholat, dan di dalam riwayat yang lain yaitu di setiap kali mereka berwudu. Hadis yang lain yaitu menyebutkan asiwaku madharatun lil fami wa mardhatun lirabbi. Siwak yaitu membersihkan mulut, wa mardhatun li rabbi, dan juga termasuk sebuah penyebab seorang mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Syaidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah hafizahullahu wa ra'a fi ghayatil muna syarhi safinatin najah, berkata Syaidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah di dalam kitab Ghayatul Muna syarhu safinatin najah, beliau menyebutkan al-ahadis fi istihbabihi kathiratun, hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menggunakan siwak amatlah banyak sekali. Laulam yakun fiha illa hadzal hadis lakafa, seandainya tidak ada riwayat hadis tentang keutamaan fadilatu siwak kecuali hadis ini, yaitu as-siwaku madharatun lil fami wa mardhatun lirabbi lakafa, ini sudah cukup memberikan kejelasan akan keutamaan seseorang menggunakan siwak. Faedah-faedah siwak amatlah banyak sekali. Di antaranya yaitu dilipatkannya pahala seseorang yang menggunakan siwak tersebut. Kemudian yukti usyaib, orang yang senantiasa menggunakan siwak akan memperlambat tumbuhnya uban pada orang tersebut. Dan faedah setelahnya yaitu yutayyibu raihatal fam, akan menjadikan bau mulut seseorang menjadi enak atau harum. Wa a'dhamuha annahu yudzakiru syahadata indal maut, dan faedah seseorang yang menggunakan siwak yang paling besar yaitu orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat kalimatus syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah
ketika ia mendekati ajal, yaitu ketika ia hendak meninggal. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengamalkan kesunahan, yaitu bersiwak. Memasuki masalah pada sore hari ini, yaitu hukum bersiwak bagi orang yang berpuasa. Dalam masalah ini, fuqaha ada dua pendapat. Adapun bersiwak sebelum zawal, yaitu sebelum tergelincirnya matahari, para fuqaha mereka bersepakat bahwasanya hukumnya sunnah, yaitu hukumnya adalah sunnah dan diperbolehkan. Akan tetapi ketika setelah tergelincir matahari, yaitu setelah ba'daz zawal, bagaimanakah hukumnya seseorang menggunakan siwak? Di dalam masalah ini ada dua pendapat. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, yukrahu siwak ba'daz zawal inda syafi'iyah wa huwal mu'tamad fil madhab. Pendapat yang pertama, yaitu dimakruhkan seseorang menggunakan siwak setelah tergelincirnya matahari di dalam madhab Imam Syafi'i, yaitu adalah pendapat yang mu'tamad di dalam madhab. Yang mana para fuqaha berpendapat bahwasanya dengan menggunakan dalil, yaitu la khalufu fami sha'im athyabu indallahi min rihil misik. Sungguh perubahan bau mulut seseorang yang berpuasa athyabu indallah, lebih harum di sisi Allah dari baunya minyak misik. Maka asiwak, yaitu siwak, yuzilu hadhi ra'iha, maka bisa menghilangkan perubahan bau mulut dari orang yang berpuasa. Dan bau perubahan mulut orang yang berpuasa ini akan nampak atau akan muncul ketika sudah tergelincir matahari. Berkata Imam Al-Qustulani di dalam kitab Madarikul Marom, qad ta'arada ma'ana hahuna amron. Di dalam masalah ini ada dua hal yang terjadi perselisihan atau perbedaan. Tahsilu fadilah, yaitu antara mendapatkan sebuah fadilah tu siwak wa tafwitu khuluf, atau menghilangkan fadilah atau pahala dari perubahan bau mulut orang yang berpuasa. Fatahsilu sawabis siwak amrun mauhumun liwujudin niza. Adapun mendapatkan fadilah atau pahala menggunakan siwak bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari, amrun mauhumun, merupakan sebuah hal yang masih diperselisihkan. Wa fadilatul khuluf, adapun fadilah atau pahala dari perubahan bau mulut orang yang berpuasa, amrun muttafaqun alaih, sebuah hal yang sudah disepakati di dalam hadis. Fakana ibqa'uhu aula wa min haitsul ma'na innahu ibadah. Maka ketika seseorang tersebut menetapkan, yaitu dalam artian dia tidak menggunakan siwak tetap membiarkannya, maka ini lebih utama dibandingkan ia menghilangkannya. Yang mana hal tersebut sudah disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan bau yang harum di sisi Allah Subhanahu wa taala, fakur ya istimalus mayuziluhu. Maka di dalam ini dimakruhkan seseorang menggunakan siwak. Sebagaimana seseorang yang meninggal dalam peperangan, yaitu orang yang syahid, maka tidak boleh orang tersebut menghilangkan darah dari orang yang mati syahid tersebut, karena itu akan menjadikan saksi kelak di hari kiamat. Pendapat yang kedua, yaitu al-qaulu tsani ikhtara adama karohati siwak isoim ba'da zawal. Pendapat yang kedua, yaitu tidak dimakruhkannya seseorang menggunakan siwak. Dan ini dari beberapa ulama Syafi'iyah, diantaranya adalah Imam Nawawi. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Shofwatiz Zubat, yaitu ammastiyaku sha'imin ba'da zawal fakhtiro lam yukrah wa yahrumul wisal. Adapun bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah tergelincirnya matahari, fakhtiro lam yukrah, maka dipilih
pendapat yaitu lam yukroh, tidak dimakruhkan. Dan ini salah satu yang memilih pendapat ini adalah Imam Nawawi. Inilah pendapat fuqaha di dalam masalah bagaimanakah hukum bersiwak tatkala orang itu berpuasa, yaitu ada dua pendapat. Yang pertama yaitu muktamad di dalam madhab Syafi'iyah, yaitu dimakruhkan. Adapun pendapat yang kedua, yaitu salah satunya adalah ikhtiar Imam Nawawi, diperbolehkan. Inilah pembahasan pada sore hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.